Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com 14 Ogos 2023 bertajuk Pulasan Lingkaran Politik Kebencian Selepas PRN. Berita penuh pulasan dan kata seorang lelaki pertengahan bayar sebagai caption mengiringi 2-3 keping gambarnya di media sosial Satu Undi Untuk Islam. Dia seorang kaki tangan sebuah agensi kerajaan negeri yang terlibat dalam pilihan raya negeri PRN kemarin. Bahawa dia mungkin mampu bekerja dengan profesional sesuai dengan jawatannya adalah hakikat yang tidak disangka. Bahkan, menjadi hak seseorang individu untuk percaya dan memilih mana-mana parti politik yang dirasakannya wajar diberi undi. Selagi ia mengikut lunas undang-undang, menjadi hak buatnya untuk memilih. Pemilihan kerajaan melalui saluran demokrasi pada 12 Ogos yang lalu agak unik kerana menyanggahi kebiasaan dalam negara. Selalunya, pemilihan ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dibuat bersekali dengan pengundian orang ramai menghantar wakil mereka ke Dewan Rakyat. Namun, dinamika politik negara sejak beberapa tahun ini menyaksikan ada 6 negeri tidak membubarkan Dewan Undangan Negeri DUN masing-masing pada 10 Oktober tahun lalu. Setakat ini, polemik mengenai keputusan dan kesan PRN berkenaan masih menghangat ketika ia baru berlalu kurang dari 3 hari dan kelesuan rakyat melaluinya masih belum hilang lagi, belum ada tanda yang jelas bahawa perbincangan akan berkurangan. "Kan dah nampak macam mana orang Cina mengundi," kata seorang wanita Melayu yang sejak puluhan tahun lalu kuat benar semangat kebangsaannya. "Sekarang dah ada lingkaran Cina," tambahnya. Kemungkinan besar dia merujuk kepada pelbagai keputusan PRN di kawasan campuran Selangor dan Pulau Pinang. Hal itu kerana di negeri-negeri lain secara umumnya PRN kemarin menghasilkan keputusan yang dia suka. Justru dia melihat keputusan di luar Kelantan, Terengganu dan Kedah sebagai natijah kepada lingkaran pengundi Cina. Dan dengan selamba dia melupakan kewujudan lingkaran Melayu. Pedulilah lingkaran apa atau bagaimana sekalipun, ia sama sekali tidak sihat untuk membangunkan negara yang kita dakwa kita sayang ini. Ia hanya akan menajamkan perseteruan, menebalkan kebencian dan memarakkan rasa curiga berdasarkan kepada latar belakang kaum atau bangsa dan agama. Sedangkan yang dicari-cari semua orang ialah keharmonian serta hubungan yang teduh sesama manusia. Selepas PRN kemarin berakhir, pihak yang menang meraihkan kemenangan mereka dengan rasa cemas yang cuba disembunyikan. Manakala yang kalah menjelma menjadi politikus yang hodoh serta kebudak-budakan. Misalnya mereka membuat kenyataan yang memanaskan lagi pertelingkahan. Sesetengahnya pula mengeluarkan pandangan yang sengaja mengajak orang ramai terus gelisah memikirkan hari mendatang. Lebih celaka, yang melakukan perbuatan itu adalah individu yang berada di atas sana. Mereka tidak akan terjejas apa-apapun kalau orang ramai bergaduh, bermasam muka, terputus hubungan baik atau seumpamanya. Kerugian mereka hanyalah kerana terlepas kuasa yang lebih besar. Bukannya mereka tidak ada kuasa. Ada, tetapi apa yang sedang dinikmati itu belum memuaskan hati dan gairah mahu ditambah-tambah lagi. Lebih terkutuk, usaha memuaskan nafsu itu dilakukan dengan menunggang agama dan bangsa. Negara ini tidak memerlukan apa-apa lingkaran pun kecuali lingkaran kasih sayang dan saling menghormati antara satu sama lain. Perbezaan pandangan mesti dilakukan secara terhormat dan bermaruah. Dan disitulah juga kadang-kadang terletak masalahnya, maruah. Kononnya demi agama, bangsa dan tanah air, maruah itu kadang-kadang boleh diketepikan. Misalnya perbuatan rasuah, salah guna kuasa, penyelewengan, pembohongan dan kejahatan lain boleh ditoleransikan kerana pelakunya adalah orang kita. Benar, di sana sini ada ramai Cina yang jahat, tetapi Cina yang baik
budiman dan berakhlak terpuji juga lebih ramai. Samalah juga dengan Melayu, India atau apa saja bangsa sekalipun yang ada di negara Malaysia. Realiti yang selalu kita lupakan ialah baik dan buruknya seseorang bukanlah disebabkan oleh bangsa atau kaumnya. Kerana itu lingkaran bangsa apapun bukanlah jawapan kepada kemelut yang sedang kita telan dengan amat pahit sekarang ini. Agama juga sudah tentu menolak sebarang perbuatan khianat dan jahat. Agama menyarankan jalan damai. Ia mengajak semua manusia ke arah dataran yang terbaik. Biasanya tidak ada agama yang membuat seruan hanya kepada suatu bangsa secara khusus. Kepada golongan yang melampau dan buta hati, kamu mungkin menganggap kamu sedang bekerja dengan limpahan rahmat Tuhan. Tapi kamu sebenarnya mungkin tidak sedar bahwa keyakinan kerja buat yang kamu genggam itu menjanamkan negara. Agama dalam konteks ini adalah Islam sesuai dengan keyakinan penulisnya. Perlu dijelmakan dengan sebaik mungkin. Selain agar dihormati, ia juga bertujuan untuk melembutkan jiwa individu lain yang sedang melihatnya dengan rasa curiga. Justru dengan berpolitik berdasarkan jalur kaum seperti yang diuar-uarkan setengah pihak sekarang, tidak akan membantu apa-apa kecuali menambah kebencian. Mereka lupa akan detik Tuhan bertanya di akhirat nanti agaknya. Malam tadi kawan aku siap menjerit reformasi, kata salah seorang guru sekolah menengah di Perak. Mereka tidak mengundi pada Sabtu lalu, tapi di negeri jiran sedang panas dengan kempen. Mereka ke sana untuk merasai sendiri kehangatan PRN itu. Lelaki yang menjeritkan reformasi itu pernah suatu ketika akan bingkas bangkit dan berlalu jika ada sesiapa bercerita tentang parti yang dibencinya. Sekarang parti yang dibenci itu adalah parti yang disenanginya. Dipercayai bukan dia saja yang sedang bersikap begitu. Ketika ada banyak jiwa yang sedang mengendur terhadap permusuhan siasa, orang politik yang keloloh pula terus gigi menajamkan persetujuan berdasarkan kepada bangsa atau kaum. Sudah tentu ia akan mengingatkan kita semula kepada jahat dan terkutuknya ahli politik yang ada ini. Mereka adalah sekumpulan manusia yang perlu ditolak dan tidak boleh dipercayai lagi. Kerjanya hanya mengajak orang ramai bergaduh. Ketika keadaan menjadi lebih tegang dan panas, mereka pun menyakau setiap peluang yang ada sekehendak hati. Undi untuk Islam konon. Ditulis oleh Al-Abror Muhammad Yusuf, yaitu salah seorang pengundi yang pernah membaca komik Lingkaran Terkunci. Tulisan ini adalah pandangan pribadi dan tidak semestinya mencerminkan pendirian daripada Malaysia kini. Tulisan ini juga adalah pandangan pribadi daripada penulis dan tidak semestinya dan tidak mencerminkan pendirian daripada channel ini, The Twin TV. Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Marilah kita menjaga Malaysia sebaik-baik yang mungkin, berlandaskan kepada lunas-lunas perlembagaan dan rukun negara. Kita jaga negara bangsa kita, bangsa Malaysia. Kita menjaga negara tanah tumpah darah kita, Malaysia yang tercinta sampai selama-lamanya. Kita jumpa lagi.